Selamat siang, jumpa lagi di channel YouTube kami, Andri KW. Jangan lupa klik tombol lonceng, like, subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi dari kami selanjutnya. Kali ini kami menyampaikan bahwa COVID masih merajalela. Dan salah satu yang dinyatakan positif adalah rekan kerja kami di kantor, sehingga pasukan penyemprotan kantor sudah hadir sesuai dengan request untuk menjaga, melindungi, dan juga menghindarkan kami semua yang masih bertugas sebagian di kantor tetap bekerja secara produktif. Meskipun mayoritas rekan-rekan sudah melakukan work from home. Inilah pasukan anti hura-hura, pasukan penyemprot yang bisa kami abadikan. Melakukan penyemprotan di lantai atas, ini di lantai 3, kantor kami di Jalan Sengkur yang 2, Coblong, wilayah Kota Bandung. Ruangan relatif sepi karena memang pemberlakuan WFH hanya 25% yang ada di kantor. Dan inilah terlihat bahwa meja-meja kosong dan hanya 1-2 orang pegawai yang hadir langsung di kantor. Meskipun tentunya produktivitas tetap terjaga karena WFH bukan libur. WFH adalah bekerja di rumah dengan menggunakan tentunya tugas-tugas melalui jalur internet, laporan via WA, dan tentunya juga dengan pemberlakuan tanda tangan elektronik di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Insya Allah secara administratif lebih mudah. Rapat-rapat mayoritas menggunakan Zoom meeting, sehingga pelaksanaan koordinasi tetap berjalan. Nah, ini beberapa gelintir rekan-rekan yang hadir sekaligus juga menyaksikan secara langsung proses penyemprotan yang dilakukan oleh petugas dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Semoga pandemi COVID ini segera berlalu dan semuanya bisa kembali bekerja bersama-sama tanpa khawatir dengan penyebaran COVID yang tidak bisa kita bayangkan. Terima kasih, selamat berjuang, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.